Gaskan. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Hari ini saya akan memberitahu resep rahasia anak kosan, ya, yaitu resep Indomie rasa ayam geprek. Nah, kita lagi hunting nih ya, lagi cari bahan-bahannya dulu. Pertama kita membutuhkan mana ya Indominya. Itu yang hitam. Nah, kita ambil ya, teman-teman. 1, 2. Ya, cukup 2, masukkan ke keranjang. Lalu kita harus beli telur ya, teman-teman. Telur ya, kita ambil 1. Sip. Masuk keranjang, setelah itu bon cabenya. Ya, level 10 masih cetek lah. Nah, ini dia yang level 15. Ya, ini medium lah. Oke, masuk keranjang. Lalu kita masuk. Oke, di sini ada indominya. Masuk. Dan 1 telur masuk. Jadi indominya 1, telurnya 1. Nah, bumbunya bon cabe. Oke. Bon cabe level 15. Ya, sip. Setelah itu kita menyiapkan tahu. Ya, ayamnya ya, ayam goreng ya, sama sambal. Nah, ini sambal ya, sambal asli. Dan ini ada tambahannya timun untuk penghias ya, teman-teman. Oke, lanjut. Setelah itu kita panaskan dulu ya, kita nyalakan. Oke, sudah nyala. belum teman-teman, belum nyala. Nah, ini sudah nyala teman-teman. Oke, kita tunggu mendidih. Kita buka dulu ya indominya teman-teman. Mari kita buka. Oke, setelah itu buka, kita keluarkan bumbunya ya teman-teman. Ada 3. Setelah itu kita lihat belum mendidih. Setelah mendidih seperti ini teman-teman, kita masukkan indominya ya teman-teman. Ya. Oke, cemplung. Masuk sudah. Kita aduk ya selama 3 menit sampai rata ya teman-teman, agar kekenyalan mie-nya tuh bagus aja sih, biar rata. Diaduk-aduk. Kita aduk-aduk. Diaduk-aduk lagi. Terus sampai rata. Diaduk-aduk. Oke, setelah diaduk-aduk seperti ini teman-teman, ya, kita lihat ya tekstur indominya itu udah hancur gitu, udah kenyal. Kalau sekiranya kira-kira teman-teman udah cukup matang, lalu angkat ya teman-teman seperti ini ya. Di kita angkat, kita serok bahasanya. Ya, masukkan ke piring ya teman-teman. Ya, setelah masukkan piring, kita matikan. Sisanya kita saring lagi. Oke. Nah, ini airnya kita buang, tapi jangan dibuang semua ya teman-teman ya. Sisakan sedikit untuk kita bikin bumbunya. Bumbu mie goreng ayam geprek yang asli dan real, belum ada yang pernah bikin. Oke, ini bumbunya kita masukkan ya. Sama, nah, ini pertama minyaknya dulu. Wah, minyaknya pedas ya teman-teman ya, warna merah. Ya, bumbu sudah masuk dan bawang gorengnya juga sudah masuk. Nah, ini sambal aslinya, sambal ayam geprek ya teman-teman, bisa dibeli di tukang ayam geprek. Oke, sudah bersih. Sip. Lalu jangan lupa bon cabenya ya teman-teman. Ini menambah rasa pedas ini teman-teman. Kalau yang suka pedas sih, ya kebetulan saya ini anak kosan yang suka pedas teman-teman. Kita tambahkan. Oke, tambahkan lagi. Kurang pedas, sesuai selera ya teman-teman. Jangan dituang semua, nanti sakit perut. Oke, sudah cukup, mantap. Setelah itu kita siapkan telur ya. Itu di gelas udah ada air teman-teman. Kita campur dengan air ya.
Oke, ini resep rahasia loh. Pokoknya top Marco top deh teman-teman. Untuk anak kosan, murah, terjangkau, ekonomis, dan makanannya mewah. Ya, cukup lah buat anak kosan bisa beli. Oke, kita kocok. Kocok. Kocok lagi teman-teman. Kocok terus sampai rata. Oke, sudah rata. Sip. Nah, ini sambil itu kita aduk-aduk ya bumbunya teman-teman ya, agar merata ya. Kita aduk ya. Kita aduk lagi. Lagi dan lagi, aduk terus. Ada tips sih teman-teman, kalau mau masakannya enak itu harus ini ya, kita ceria ya. Nah, ini telurnya. Kita langsung campur dengan bumbunya. Tuh, seperti susu kan teman-teman, karena sudah tercampur dengan air. Oke. Nah, lihat nih teman-teman. Wah, kentalnya mantap teman-teman. Wah, ini resep rahasia ya teman-teman ya. Belum pernah ada yang bikin ya. Wah, lihat teman-teman bumbunya. Kental sekali teman-teman, mantap. Oke, kalau kita ceria pasti masakan kita enak kok teman-teman. Oke. Oke, kita api kecil ya teman-teman ya. Karena api 2, sekarang api 1 ya. Api 1, oke. Nah, ini kita aduk-aduk sampai rata ya teman-teman. Yang Indomie tadi kita rebus. Kita aduk sampai rata. Ya, aduk kanan kiri, goyang goyang goyang. Aduk lagi, aduk lagi. Oke. Sip. Wah. Hampir jadi saja udah kelihatan ini ya teman-teman. Kita matikan dulu ya. Lalu wah. Kayaknya enak nih teman-teman. Jadi nggak sabar pengen makan. Yuk kita pindahkan ke piringnya. Oke, sip. Mantap. Wow. Nah, ini setelah jadi ya teman-teman. Sudah disusun ya. Sudah disusun. Iya, bisa dilihat. Wow. Enak teman-teman. Pedas, mantap. Ini dia mie goreng rasa ayam geprek. Mantap. Thank you.